Lama Holot Cup-i berakhir. Tuan rumah ditekuk Mos Warren A dengan skor tipis. Turnamen futsal Lama Holot Cup 1 resmi berakhir. Setelah 16 tim berlaga dalam memperebutkan juara 1. 16 tim yang berlaga dalam turnamen tersebut masing-masing 12 tim pria dan 4 tim putri. Ketua Ikatan Keluarga Lama Holot Alphonse Segolo mengatakan, 2 tim putra dan putri yang berhasil masuk final antara lain tuan rumah Lama Holot A akan bertanding melawan Mos Warren A. 2 tim putra ini menciptakan pola main yang sangat bagus. Selain itu menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Katanya kepada tribunsorong.com, Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Jalannya pertandingan antar Lama Holot B melawan Mos Warren A cukup sengit dengan skor akhir 4 poin Mos Warren A dan tim Lama Holot B harus puas dengan skornya selisih 1 angka yaitu 3 poin. Skor akhir jadi 4-3 yang dimenangkan oleh tim Mos Warren A. Dirinya melanjutkan. Sementara untuk tim Putri Maumere vs Tomor Cendana dimenangkan oleh Tomor Cendana melalui adu penalti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!